Dingin banget habis makan geprek ya? Enggak, panas, panas. Ini kita habis makan siang ya. Makan siang di Lans. Geprek Burum ya. Yes. Karena ini konten adalah konten Serawung. Serawung jadi, bisa di mana aja. Betul, jadi di mana aja. Jadi kita akan Serawung. Benar. Dengan Burum itu Burum, sendiri. Benar. Ya. Kita nanya-nanya apakah beliau kenal dengan ayam geprek yang lain ya. Benar, benar, juga benar, benar. Ayam apa, apakah beliau ada masalah dengan ayam geprek, menu-menu ayam geprek lain gitu. Okay. Apakah benar Burum ini saudaranya Rumpun Jabi, kita enggak tahu. Ram. Itu Ram. Oke. Okay. Kalau atau Burum punya pernah punya band namanya Rumones, kita enggak tahu. Ramones, Ramones. Oke. Okay. Kita langsung saja. Sebentar lagi akan bersama Burum. Burum. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di konten Serawung episode yang ke berapa ya? Kedua ya ini. Kedua ya. Ini kita sedang berada di sebuah rumah makan yang legend ya. Legend. Legend. Legend bagi mahasiswa-mahasiswa sekitar sini ya. Benar. Mahasiswa UI. Enggak, sini kan enggak dekat UI. Sini kan sini Depok tapi bukan Depok Jawa Barat. Barat ya? Depok Sleman. Depok Sleman. Buat mahasiswa USD. Depok Sleman. Mahasiswa USD, USD Atmajaya. Atmajaya. Mbak-mbak distro Starcross, Cruise, Nimco. Cruise enggak ada di sini. Enggak ada ya, Sipilis. Terus karyawan-karyawan juga ada. Karyawan-karyawan. Karyawan rumah makan sini. Bener. Karyawan rumah makan situ. Karyawan Olivan. Olivan. Sekolah anak-anak. Dan di ini kita sedang berada di ayam geprek Burum, Burum ya. Dan bersama Burumnya. Dan bersama Burumnya sendiri. Hmm. Benar Burum? Iya. Ini kapan tuh Bu pertama kali? Pertama kali 2002. 2002? Iya. Wah, pas Piala Dunia tuh ya. Iya. Jepang. Ini dulunya ide untuk membuat ayam geprek itu idenya dari mana itu Bu? Gini mas, dulu itu ibu jualannya itu ada soto, lotek, oh, iya. Nasi sayur, oh. Dan ayam kentaki itu. Kebetulan anak-anak mungkin sudah bosen ya, yang namanya Mas Andri itu, Mbak Rum, Mbak tolong gawe ke sambal bawang gitu ya. Terus, sebentar Bu, itu Mas Andri siapa? Kok ada toko baru di sini? Andri itu manu, ya mahasiswa. Oh mahasiswa, ya. Namanya Andri. Andri. Tiba-tiba, tiba-tiba Andri ada nama Andri. Iya, iya. Ada karakter baru. Anu, Andri ini pendukung satu, istilahnya. Oh, iya, fan. Iya, iya, langganan setia. Iya, langganan, oh, iya. Okay. Mas gitu. Andri sekarang buka geprek? Enggak. Geprek Mas Andri. Tahu sekarang di mana gitu. Buat Mas Andri kalau nonton ini ya. Mas Andri dulu kuliahnya mana Bu? Di ini loh Mas, di UPN apa? Iya, UPN. UPN itu. Terus dari Mas Andri iya, minta begini sambal bawang. Sambal bawang, terus suruh ayamnya itu suruh geprek gitu. Terus kan ini ya mahasiswa kan banyak mungkin kepengen ya Mas ya, kalau wah kayaknya enak gitu. Yeah. Gara-gara si Mas Andri ini iya, gitu. Terus itu tadinya kan ada bilang ayam gejrot, ayam ulek gitu. Terus saya kan mikirnya wah kalau ayam penyet kan sudah ada. Makanya ya udah sekarang bikin aja ayam geprek gitu. Oh, berarti ya, Mas Andri ini salah satu yang nganu inspirasi gitu ya, Burum bikin geprek ya, ayam geprek. Mas mungkin ini Mas Andrinya sebelum pindah ke Milan ya ini ya. Bukan Andri Shevchenko. Semarang. Oh, Semarang. Iya, Semarang. Iya. Kudus. Oh, Kudus. Ya. Oh, berarti ya, inovasi awal itu malah dari Mas Andri yang Mas Andri yang suruh bikinin sambel gitu. Terus ya itu anak-anak dari UGM itu tahu-tahu di HP itu loh Mas. Aku malah enggak tahu, malah Terus kesini request. Terus pada kesini ayam geprek tempatnya Burum gitu. Oh, awalnya gitu. Awalnya seperti itu. Yeah. Jadi awalnya itu dari pesenan orang gitu. Yeah. Tidak sengajaan terus. Iya, yeah, gitu. Sebenarnya enggak sengaja terus. Oh. Ya itu ngirim terus di setiap hari ke UGM. Ya di kedokteran ada yang di tiga tempat ibu Eko lali. Kehutanan mungkin. Enggak. Oh enggak. Berarti
dari mulut ke mulut terus pesanan semakin banyak sekalian burung bikin menu baru itu. Kalau di istilah Jawa itu ada namanya getok tular, semacam strategi untuk mouth to the mouth atau dari mulut ke mulut. Reputasi berawal mungkin dari Mas Andri itu sendiri. Mas Andri setelah berjasa ya berarti ya? Iya. Setelah dulu pernah jadi mahasiswa sini pernah kesini lagi enggak? Belum. Sejak selesai itu belum pernah. Makanya aku tuh kepengen ketemu Mas Andri, terima kasih. Mau terima kasih. Kemana mana Bu, Semarang? Kudus. Kudus. Buat Mas Andri Kudus kalau melihat video ini, iya. Monggo. Silakan main. Monggo nyponsori ya, udah di Jarum kok ya. Iya, maksudnya gitu. Oh, gitu. Itu dulu beralihnya dari mulai tidak menjual lagi soto lotek itu dari tahun kapan itu, Bu? Waduh, kalau itu lupa. Setelah ya ini istilahnya rame. Sukses terus dilupakan itu. Terus udahlah, Bu, enggak usah ada lotek lagi. Soalnya repot, iya. Soalnya banyak pesanannya. Mending fokus ke satu, kemudian dari satu itu menjadi udah banyak gitu. Sekarang udah berapa cabang nih gitu? Ada 7, Mas. Alhamdulillah. Ada di ini di Jogja semua, di Jogja. Sleman. Istilahnya. Oh, di Sleman. Berarti enggak ada ayam geprek burung cabang lain gitu? Enggak ada. Ini dulu pertama kali gitu. Nggih, mriko sik nganu pertama kali. Makanya ini kan burung satu gitu. Nggih. Ini pertama kali juga menjadi pioner ayam geprek. Karena kan ayam geprek itu menjadi menu yang banyak di request oleh sista ya mungkin. Iya, banyak. Cabenya banyak gitu-gitu. Ada kok yang sampai 300. Waduh, 300 cabe. Iya, masih hidup sekarang. Ya, kurang tahu. Mungkin nek ibu kalau seperti sekarang kan apa-apa difoto ya, Mas. Belum. Itu berarti udah lama itu, Bu. Udah. 300 itu secobek. 300 secobek. Iya. Itu enggak bikin buat konten tuh, Bu? Enggak. Terus langsung dimakan orang bertiga. Oh, 300 dimakan bertiga. Pulang-pulang jadi Fantastic Four. Cewek aja ada loh, Mas, yang 125. 125 cabe. Terus tapi orangnya habis makan ya masuk rumah sakit. Tapi kan kita enggak nanggung. Iya, dia sendiri itu. Mbak, kok sekarang enggak banyak? Maaf, Bu, aku udah nanggung. Lah iya, 125 ini ngegas banget ya. Mangane ning burung, lerene ning sarjito. Malah tekor. Kalau sini pan, kalau pihaknya burung mah mengizinkan berapa di kalau dan tidak dilayani. Kalau 100 lebih ya 100 ada. Ada nambahnya ya, Bu. Iya. Kalau pas cabai mahal itu sampai 100.000 itu lebih dari 10 juga nambah, Mas. Oh, gitu. Cabai satu aja sampai 1.000. Oh iya. Iya, pas cabai mahal itu. Dan burung ngambilnya masih dari pasar, enggak? Iya, enggak dari langsung petaninya. Enggak, Mas. Le nyari malah susah. Kalau dari pasar kan tinggal WA udah dianteri. Kalau ada yang sampai pingsan di sini enggak, Bu, makan banyak cabe gitu? Belum ada nih. Ya itu yang 300. Oh, yang 300 itu. 300 itu yang ulek tetap satu. Iya, satu. Kenapa? Sampai ulekannya gimana nih, Bu? Cobeknya kebetulan itu pas yang besar itu, jadinya bisa ini. Oh, itu sekarang udah ganti ya? Udah bolak-balik, Mas, ganti. Paling enggak nyampe setahun udah ini, apa? Tangannya jadi ya, Bu. Udah jemblong. Tapi nek misal kalau boleh nanya nih, Bu. Iya. Nek misal burung ini kan bukan salah satu pioner dari ayam geprek. Iya. Terus kemudian menyadari ayam geprek ini menjadi banyak gitu loh. Menu ayam geprek ini menjadi banyak. Tanggapan burung sendiri pripun? Kalau saya ini, Mas, santai aja. Orang itu rezeki kan udah ada yang ngatur. Jadi kita bersyukur aja. Lillahi ta'ala. Kalau memang itu rezeki kita tetap ada. Tapi kalau belum rezeki, Mbok, senajan istilahnya udah di depan mata, kan tetap lolos, Mas. Makanya kita harus bersyukur aja. Soalnya burung buka di sini terus bisa dibilang kawasan jalan sini tuh jadi banyak yang jual geprek juga. Geprek. Jadi kawasan geprek sekarang semua niru geprek. Jadinya. Tapi ya enggak apa-apa malah. Enggak apa-apa. Malah bersyukur kan bisa saling bantu gitu loh. Tapi
itu dari yang awalnya cuman ayam Kentucky, terus digeprek dengan sambal bawang, terus sekarang mulai banyak inovasinya, misal kayak ada kuahnya gitu-gitu. Nah, kuah itu. Terus kalau sekarang kan ada ya rasa balado. Oh, ada rasanya. Iya. Terus rendang, cabe hijau, ayam goreng. Keju. Ayam goreng kan emang menunya. Iya, ori. Ori. Iya, kalau ori kan itu udah enggak pakai apa-apa. Iya, tapi yang biasa. Tapi gitu. Kayaknya saya lihat ini kebanyakan masih pesennya ori gitu. Ori, nggih. Padahal yang paling itu enak itu. Ada keju juga tuh di Bandung. Iya. Memang 5 macam loh, Mas. Oh, paling yang enak kalau menurut Ibu ya itu cabai hijau sama rendang. Cabai hijau sama rendang. Iya. Wah, ini dari burung sendiri nih. Iya, kalau rekomendasinya gitu. Iya, menurut Ibu sendiri kalau makan itu sukanya cabai hijau atau rendang gitu. Tapi menarik bagi saya ya, karena burung ini terbiasa dengan ayam geprek dan segala macam. Sebenarnya makanan favorit burung sendiri ini tuh apa, Bu? Soto. Soto. Soto geprek. Iya. Soto apa, Bu? Kira-kira soto daging. Soto daging. Iya, daging geprek. Enggak semua digeprek. Kalau ayam itu geprek, Mas. Oh, kayak ayam. Telur, tahu tempe gitu digeprek. Tapi si burung pernah enggak jenengan makan di warung geprek lain? Belum pernah ya? Belum pernah. Mau cucu-cucu saya itu yang suka pengen nyobain. Wong omahe akeh geprek kok, tapi kan beda rasane, Bu. Aku kepengin ngerti rasane. Ternyata lain. Oh, cucunya burung malah makan di geprek lain pengen ngerasain. Iya. Kadang pesen yo geprek. Soalnya burung kan udah terkenal di ayam per ayam geprekan nggih. Iya. Lah jenengan pesen dipanggil atas nama burung malah kaget dong. Atas nama burung? Duit? Nanan rai. Tapi mungkin nggak tahu, Mas. Oh, oke. Okay. Mungkin nggak tahu. Tapi namanya sudah anu loh, Bu. Iya. Sudah sampai Jakarta, segala macam. Kalau ini komunitas ayam geprek Jogja nih, nanti berapa? Betul. Oh, siapa tahu pernah ada pertemuan. Belum pernah. Oh, belum pernah. Tapi nih misal dari ini kan kawasannya itu bisa dibilang kawasan mahasiswa. Itu sebagian besar yang datang ke sini itu apakah mahasiswa atau level pekerjaannya itu apa aja? Campur-campur, Mas. Yeah. Ada ya tapi kebanyakan mahasiswa. Tapi ya keluarga ada, perkantoran ada. Berarti selama yang kemarin teman-teman misal ada yang kuliah dari rumah, sempat waktu itu PPKM atau PSBB, itu berarti sini sepi, Bu? Sepi, Mas. Aku libur 3 bulan. 3 bulan. Itu libur. Semua cabang libur. Iya, libur semuanya. Habisnya enggak ada yang kerja. Oh, pada takut. Iya. Tadi sempat aku nanya ke burung juga sebelum shooting. Sampai ada yang jadi mahasiswa terus lulus terus masih pengen makan di sini, ada yang minta ngirim. Keluarga, terus nganu kirim di nganu minta dikirim itu Jakarta gitu. Oh iya, ada yang minta dikirim ke Jakarta. Iya. Tapi anu Pak, kalau pas keluargane kalau dulu itu yang namanya Mas Rama itu memang itu suka Mas Rama siapa? Temannya Mas Andri. Temannya Mas Andri. Mas Rama bertahan juga deh, bertahan. Walau kau terus menyayang. Minta dikirim niku nggih, Bu? Nggih, nganu tukang ngirim-ngirim ngono lho, Mas. Oh, kurir. Ya, istilahnya gitu. Oh, just tip. Nggih. Oh. Jadi ngambil sini terus nanti yang ngemasi kan Mas Rama itu. Oh, terus dikirim ke Jakarta gitu. Tapi menarik loh, burung nih kalau sejauh kami wawancara itu ininya ada kami ngobrol ininya tuh inget nama-nama pelanggannya. Mas ya, Andri. Ya, 1 2. Oh, 1 2. Mas Andri, Mas Rama. Iya. Oh, itu jagani juga udah, gitu. Iya. Anu Bu, pelanggan Ibu enten sik anu mboten bule pelanggan wonten niku. Kadah Mas ning aku ora apa. Rapal nggih. Dadi nek misale bayar ngono kuwi kon ngetokke dompet e, Mas. Nggih. Oh, enggak tahu rasane. Bahasane to dompete terus duwite terus nudingi ngene iki. Oh, ini. Ya. Terus ini ya. Enak-enak lah gitu. Ini seharinya tuh bisa dapat berapa? Sehari semuanya. Nggih, paling banyak rekor paling banyak jenengan sehari. Kalau dulu sampai 80 kilo. 80 kilo. Satu cabang itu. Iya, 800 porsi. 800 porsi. Lahiran kalau saya sebelum pandemi makan di sini itu pasti udah ngantri nih, Mas. Kalau hari Minggu tuh kadang-kadang sok enggak enak ya. Pasti sering ada yang pingsan kalau cewek itu. Oh iya, saking panasnya ngantrine sampai ke sana. Iya. Bu niki nuwun sewu. Ada mitos di mana
kalau pesen cabai di sini kalau mau pedes tuh harus ganjil, bener nggak itu? Iya, bener. Oh iya, iya. Kenapa nih Bu? Wah, kalau itu aku kurang tahu ya Mas, ya jelas dari wong tua nek lombok ganjil kuwi luwih pedes. Bisa dirasakan. Saya tadi pesen ganjil pedes. Iya. Oh iya, lebih bisa lebih dirasakan. Aku tadi 17. Sebenarnya bener Mas. Namo gangsal lu. Enggak. Nek 17, nek 17 kuwi di total meneh kuwi lomboke. Oh, 17. Sebenarnya iki yo padha wae ya Mas ya. Lombok siji mesti yo pedese kurang. Nek loro yo pedes. Nek telu kan ya luwih pedes meneh. Oh. Asline yo ngono kuwi mungkin karena nek wong tua ki sok anu ya. Wah, lombok ini anu mesti ganjil. Jane padha wae. Kebetulan lebih mau yang banyak. Kebetulan yang cerita pas pedes niku ganjil. Gaduk-gaduke. Gaduk-gaduke. Tapi nek 300 niku mau nggih. Nah, nek niku wis aku ya niku yo usus. Ini kan mak nganu nggih, Bu. Konsepnya kan prasmanan gitu. Nggih. Nasi ambil sendiri, sayur ambil sendiri. Ayamnya bahkan milih sendiri. Lauknya juga sendiri. Ya. Susuknya juga dhewe. Ora, susuknya juga dhewe ora. Kuwi warung ning mburi, Mas. Ini secara nganu ndak rugi. Enggak rugi gitu. Nggih, kan ngene, Mas. Ngitungnya kan nggih. Ora kabeh ki dare oke. Kalau misalnya cewek kan setitik, terus nek cowok ngono rada oke. Mesti cowok dare ya oke, kan setitik. Corak carue lah istilahnya. Corak carue nggih. Dadi ada yang makannya sedikit. Nek cewek niku, Bu, iki kan nasine sedikit. Tapi cabene banyak. Ya ndak apa-apa. Nek pas cabe ora mahal ndak ditung, tapi kalau cabe mahal ditung. Oh, ya, gitu. Ada masa-masanya nggih. Iya, ada masanya ya. Ada masanya. Nek cabe dihitung mahal itu nek misal sudah 10 ke atas atau 20 ke atas? 10 ke atas itu udah ditambah. Ada hitungan ya, nambah ya. Iya. Soalnya mesake sing ngulek to, Mas. Oh, nggih. Mesake sing ngulek. Dan sing kulak juga niku, Bu. Nggih, sing nandur bareng. Tenan, Mas, nek muni cabe mahal kae. Nggih. Ibu ki dodol ki wis mung kerja bakti lah istilahnya. Nge. Sehari ndak cukup tomboke 300-an e. Lho, nggih, Bu. Lah iya lah, masalahnya kan biasanya tuku cabe nggih. 100. Nggih. 1.000 kan wis cukup. Itu nek pas cabe 100 kan berarti 500.000. Kan tomboke ning kono kuwi, Mas. Ya lumayan nggih. Ya, makane nek muni cabe mahal rada mumet. Anten mboten, Bu, jenengan mersani piyambak ngambil nasinya paling banyak. Banyak itu pernah mboten? Oh, sering, Mas. Seberapa, Bu? Kira-kira. Sampai gini ya. Sampai piring itu enggak muat. Padahal sampai pakai kertas besar itu. Ditutup kertas besar? Enggak, maksudnya lemeknya pakai kertas baja kan biar enggak pada tumpah. Nah, ini kalau wis istilahnya wis kalah perjanjian istilahnya. Pokoknya habis banyak sedikit kan sama aja. Tapi ini kan karena yang tadi itu kalau misal satu porsi itu kan kertas minyaknya dihitung yang bulat itu. Iya. Tapi kalau ngambilnya kebanyakan tuh biasanya ngambilnya pakai itu. Kertas minyak yang utuh. Minyak yang utuh. Iya. Ada emang orang-orang kurang ajar tuh emang ada. Emang ada. Nah, ngomong-ngomong. Aku ra ngomong ngono. Saya yang ngomong ke Bu saya, tapi itu emang kurang ajar itu. Karena saya dulu kayak gitu, Bu. Ora lah saiki kok ndak. Tapi enggak, Bu, yang ini yang ngambil bawa nasi sendiri. Enggak ada. Enggak ada. Kecuali yang makan itu nasi merah gitu memang ada. Tapi kalau bawa sendiri enggak ada. Yang bawa ayam sendiri enggak ada juga. Enggak ada. Misal habis terus orang gorengin. Bu, niki kan sekarang banyak nama menunya itu ayam geprek. Tapi secara teknis itu cuman ayam dileleti sambel. Niku pripun niku, Bu? Waduh, aku ya kuwi, Mas, kadang-kadang sok istilahnya salah kaprah nggih. Salah kaprah nggih. Wong jare ayam geprek ning kok gur diolesi berarti sambel. Kan mung ayam biasa. Penyet gitu. Nah, ayam sambel. Penyet nek dipenyet. Oh, penyet penyet. Nggih. Makane kula nek kanoke ayam geprek ben ciri khase tempate burung tuh hancur kanu ayame itu lho, Mas. Ayame sampai hancur nggih. Sampai ke tulang-tulang ini tuh ya bisa dimakan nggih. Iya. Saya sempat kepikiran, Bu, nopo ayam-ayam yang cuma ayamnya dioles sambal itu karena mungkin males. Mungkin ada burung sudah mematenkan si gepreknya atau gimana? Ya kurang tahu, Mas. Pokoknya enggak, nah, padahal bebas-bebas aja tuh. Bebas. Enggak anu ibu ki ora apa istilahnya enggak. Yang penting enggak pakai nama ayam burung. Geprek burung. Oh, kalau ayam geprek siapa-siapa silakan. Yeah, oh. Yang misal penting, ada plesetannya ayam geprek Buram gitu. Nah, ayam gepreknya agak gelap. Tapi kayaknya enggak ada. Enggak ada. Gak ada.
pas itu waktu buram, itu ya? Buram kertas kayak kertas fotokopi jadi lebih murah soalnya katanya ini mas nanti kalau ada yang pakai ayam geprek burung nanti yeah. ada yang nuntut oh enggak okay. udah ada badan hukumnya enggak yeah. yeah. oh, okay. makanya aku tenang baik misalnya lu kan ada yang anu yeah. sendiri gitu. Tapi hanya sebagai merek ayam geprek burung yeah. kalau ayam gepreknya geprek tidak enggak tidak yeah. oh, yeah. tidak dipatenkan oh, ya. Cuma namanya aja ya. Karena dari burungnya juga ya. Untuk legowo luar, gitu oh, untuk ya, misal ya. Ini buat dipakai. Siapa aja okay. boleh oh. Inovasinya kan menjadi banyak ayam ya. Geprek ini ada yang ayam geprek dikasih mozzarella ya. Nah itu selera gitu ya. Ya. Ini saya sih enggak sih ini mie, ayam campur mie campur mie indomie geprek apa ya itu ya monggo monggo ya. Tapi sebenarnya geprek itu kan nggak identik dengan pedas tapi ya. Identiknya adalah dengan dihancurkan nih ya. Bu ya. Itu Ape. Biasanya kan ada ini Muk, biasanya itu oh. ada customer ya. Yang pesennya cabenya dikit tapi sebelumnya dia itu udah habis digeprek banyak gitu. Itu ngaruh nggak sih Bu ya sebenarnya? Pengaruh tapi kan bisa diakali lah mas okay. di uleki tomat itu kan uh-huh. udah bersih gitu. Oh tomat itu untuk tomat itu untuk membersihkan ya. Sisa-sisa. Ya kalau ada yang pakai tomat okay. bisa tapi yeah. kalau misalnya nggak seneng pedas ya itu tadi pakai tomat dulek terus dibersihin dibuang. Oh gitu. Itu ya triknya gitu. Ya, ya kalau caranya. Nyuci kan nanti malah lama, kotor, nge, ya, kotor malah lagi. Kotor lagi betul, dong. Betul. Itu malah tercampur air iya, malah, malah. Berarti repot. Ini adalah diparingi tomat. Karena tomat kan berair. Berair kan gitu. Udah bisa bersihin latihan kan itu vitamin lah orang iya, iya. Bukan iya. bukan dari sabun nggih iya oh. kalau sabun kan anu repot nanti repot iya. terus nanti ayamnya bau sabun nggih dadak iya apa mau apa ngopo wayang sithik oh wayang sithik berarti itu seperti yang kita obrolin tadi ya kelezatannya iya. itu ada di bagian gepreknya itu iya, gepreknya itu semua yang ada di sini karyawan dari 7 cabang burung semuanya ada pelatihan khusus gak Bu? Buat nguleknya ya, geprek? Ya itu kalau pas yang kerja pertama kan harus ngeliatin cara-caranya bumbunya segini-segini gitu jadi nanti suruh bikin suruh makan sendiri dulu oh, jadi rasanya piye, okay. enak gawe oh nek es kroso enak berarti gue bisa ngelatihnya oh gitu ya. Sebenarnya ayam geprek burung ini bisa kuat berapa tahan berapa lama? Kalau yang anu tuh yang penting itu enggak pakai tomat, Mas. Oh, yang penting enggak pakai tomat. Misalnya ya? Geprek sekarang Gye. Buat makan besok pagi enggak apa-apa kalau enggak pakai tomat. Oh. Tapi kalau pakai tomat buat sore aja udah rasanya agak Duh. Asem. Ada agak kecut-kecut ya, karena tomat. Tomat enggak iya. bertahan lama buat gitu. 2 hari enggak apa-apa, Gye. Yang penting ini enggak pakai tomat. Oh. Nah tadi kepotong azan ya, jadi ya. Lang. Padahal ini udah mulai rame ya, udah memasuki jam, mulai, ya, jam-jam makan siang. Tengah 12 okay. nih. Tadi sempat ngobrol, itu ya. Misal boleh diceritain lagi Bu Sing. Kemarin itu sempat ada dua bis datang ke sini. Dua bis datang ke sini, itu bagaimana itu Bu? Ah gini Mas, diantar, okay. kan pakai bis yang tanggung itu, okay. di drop ke sini, okay. terus tinggal ngambil lagi oh. orangnya oh dia gitu. Nu nah, di ya, susul-susulan iya oh. soalnya kalau pakai bis besar kan enggak bisa nah, masuk mriki nggih ya? Nikang ibu iya, iya. iya makanya sampai 2 kali iya. gitu oh. kalau misalnya suruh ke resto juga enggak maunya ke tempat burung satu oh padahal di resto nah, sama besar. Kalau di sana kan misalnya bis 3 yang besar-besar juga muat ya. Yeah. Nah, padahal secara rasa juga menu tidak semua. Beda gitu ya. Soalnya kan juga dari sini ngambilnya. Yeah. Oh. Kan yeah. dimasakin dari sini terus di sana tinggal jualan nah, gitu. Biasa toh Nek. Misal yeah. ada orang kan sing maune sing kurang mantep aslinya. Iya. Yeah, yeah. Kosong gitu. Mau, enggak aslinya enggak. Kepengen lihat proses. Kadang gorengin yeah, terus yeah, nganu yeah. gepreke gitu. Boleh kami diajari oh, kan Bu siap, untuk siap. Gepreknya itu oh, tekniknya iya. seperti oh, iya. apa terus habis iya. dari sini kita buka usaha. Siap. Yeah, nanti kita akan buka bantu. Ayam geprek iya. buram. Mas Andri. Untuk Mas Andri mungkin nanti misal Mas Andri ada yang mau disampaikan. Mbok menawa anu bisa pas nonton melihat nggih anu aku kepengen ketemu. Nah,
untuk sekedar mengucapkan yang terima kasih. Terima kasih. Gini. Ya, kalau manggil saya kan Mbak Rum. Oh, gini. Oh, iya. Mau terima kasih atas dukungannya Mas Andri. Iya. Andri sinten itu lengkap. Aduh, kalau manggil itu cuma Andri Emon nih. Andri Emon. Iya. Andri Emon. Ayo, kalau manggil kan sama Emon. Kalau saya kan masih Mas Andri tapi panggilannya Emon. Emon iya. Oke. Mas Andri Emon. Boleh Bu, langsung kita praktek untuk menggeprek ya. Ya. Mari Mas, siapa namanya? Andriemon. Oh, jadi cabe di apa sambelnya di dihalusin dulu, dihalusin, terus baru dimasukin ini. Oh, okay. Menunya pilihannya ya. Jadi ini bebas. Bebas. Oh, di ini di proses ngepreknya gitu. Iya. Ker. Oh, terus diulek. Terus enggak begitu hancur biar ada rasanya. Okay. Kalau biar ada teksturnya gitu. Iya, kalau udah hancur tuh rasanya udah lain. Oh, kalau udah hancur tuh rasanya lain gitu, mempengaruhi rasa juga gitu. Jadi nggak nyampur. Oh, iya. Ker, ini satu cabe 7. Cabe 7. Ganjil. Ganjil. Monggo. Oke, matur nuwun, Bu. Itu tadi serawung kita episode kali ini. Matur nuwun burung ya. Sami-sami. Dan ini kita beruntung ya. Apa? Makan geprek yang geprek ini langsung burungnya. Langsung burungnya dari tangan burung langsung nggih. Okay. Yeah. Sampai jumpa di episode serawung selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Share juga ke sosial media kalau kamu suka konten ini dan mungkin membantu burung menemukan Mas Andri. Ya. Yeah. Andri Emon. Andri Emon. Okay. Terima kasih burung sekali lagi. Selamat malam semuanya. Terima kasih, sampai jumpa dan jangan lupa subscribe.